Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Shalom berkat dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam renungan Yohanes 1 ayat 35 sampai 42. Lihatlah anak domba Allah. Kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Yesus mengundang pendengarnya merespon. Pada waktu Yohanes Pembaptis pertama kali berkata, "Lihatlah anak domba Allah," tidak dinyatakan adanya orang yang merespon perkataannya, ayat 29. Namun ketika ia mengulang perkataan yang sama pada hari berikutnya, dua orang murid Yohanes Pembaptis meninggalkan dia dan mengikut Yesus, ayat 35-36. Bukan berarti bahwa mereka kemudian menolak Yohanes Pembaptis. Mereka menuruti perkataan Yohanes agar mereka mengikutinya. Hari itu merupakan hari penting bagi mereka, hari yang penuh berkat. Mereka telah menyerahkan diri untuk menjadi murid Yesus. Terjadi karena kesaksian Yohanes Pembaptis yang bagaikan benih kecil tetapi telah menghasilkan buah yang luar biasa. Ini berlanjut sampai salah seorang dari antara mereka, yaitu Andreas, kemudian merekrut saudaranya bergabung. Ayat 40-42. Pertemuannya dengan Mesias merupakan sebuah berita sukacita yang harus segera disampaikan kepada saudaranya. Berita yang disampaikan Andreas kemudian menjadi titik balik di dalam hidup Simon, yang kemudian menjadi Rasul Petrus dan diganti oleh Tuhan Yesus menjadi Petrus. Catatan kecil, Injil Yohanes mencatat 3 kali Andreas menghantar orang menemui Tuhan Yesus. Yohanes 1 ayat 42, bab 6 ayat 9, dan bab 12 ayat 21 dan 22. Begitu besar dampak berita tentang Yesus di dalam kehidupan orang. Andai saja Andreas tidak memiliki semangat berbagi seperti yang terjadi pada kebanyakan orang Kristen, apa jadinya dengan hidup Simon Petrus? Kita bisa bayangkan dampak yang akan terjadi jika saja setiap orang percaya membicarakan Yesus. Banyak orang yang enggan datang ke gereja mungkin tidak akan menolak untuk mendengarkan kesaksian dan percaya. Jika setiap orang yang telah menerima anugerah keselamatan bersaksi tentang Kristus, betapa banyaknya orang yang akan mengalami dampak berita yang luar biasa itu di dalam hidup mereka. Seharusnya setiap orang yang telah menerima anugerah keselamatan menceritakan apa yang Allah telah lakukan bagi mereka. Markus 5 ayat 19. Salam dan doa, terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Amin.